Inilah kisah tragedi Heysel, insiden keributan antar supporter yang jadi momen terkelam dalam sepak bola Eropa. Terjadi menjelang final European Cup antar Liverpool dan Juventus. Konfrontasi dimulai dari saling ejek antar supporter yang berlanjut ke lemparan botol dan mercon dari fans Liverpool ke sektor Z. Begitu fans Italia balas melempar batu, kerusuhan pun terjadi di sektor Z. Namun karena dinding sektor Z tak mampu menahan desakan penonton, dinding pun roboh hingga puluhan orang berjatuhan. Akibat kerusuhan tersebut, 39 orang meninggal dan 600 terluka karena terjatuh, terinjak-injak, tertimpa tembok, diserang fans, atau dipukuli polisi. Setelah diinvestigasi, UEFA memutuskan fans Liverpool bersalah. Liverpool pun disanksi larangan mengikuti kompetisi Eropa selama 6 tahun. Atas dorongan PM Margaret Thatcher, FA juga bertindak tegas dengan menyuruh klub-klub Inggris mundur dulu dari semua kompetisi Eropa.